Asli lembut bunda tuh. Lembut selembut kapas. Iya. Mau tahu cara buat roti sobek seperti ini? Simak terus ya videonya. Dan jangan lupa subscribe channel aku. Hari ini aku akan membuat roti sobek. Bahan yang digunakan ini ada susu cair hangat 220 ml, ini ada gula, garam, termifan 1 sendok makan, 2 butir telur, ini ada margarin 2 sendok, coklat, tepung terigu. Untuk tepung terigu aku menggunakan tepung cakra. Pertama kita larutkan dulu permipannya. Ini untuk mengetes permipan masih aktif atau tidak ke dalam air hangat. Kita tunggu 10 sampai 15 menit bunda. Ini termipan masih aktif dan siap digunakan. Masukkan termipan. Langsung kita uleni aja bunda. Tangan aku sudah bersih, belum dicuci. Bunda juga bisa menggunakan mixer. Kalau pakai tangan ini sedikit mengeluarkan tenaga bunda. Kita ulangi lagi sampai kali. Kalau adonan masih sedikit lembut dan lengket, bunda bisa menambahkan 1-2 sendok makan terigu lagi. Setelah seperti ini, kita masukkan sedikit garam, lalu kita ulangi sebentar. Setelah kalis,
adonan sudah kalis, adonan kita tutup kurang lebih 30 menit. Adonan sudah mengembang dan kita kempeskan. Kita ambil sedikit, lalu isi coklat. Bulat-bulat seperti ini kita masukkan ke dalam loyang. Lakukan berulang sampai adonan selesai. Kita diamkan selama kurang lebih 15 menit. Baru kita oven. Tutup dulu pakai kain ataupun plastik. Adonan sudah mengembang dan siap dimasukkan ke oven. Ini 150, kita ambil segini, kira-kira 170, dan waktunya 20 menit. Bunda memakai api atas dan api bawah. Sudah selesai Bunda. Selagi masih hangat, kita olesi margarin. Selesai roti sobek ala Beni. Jangan lupa like dan subscribe channel aku Bunda. Ditunggu kritik dan saran di kolom komentar.